Untuk memotivasi generasi muda sekaligus mendorong kaum milenial, para penulis muda, dua orang maestro seniman di Sumatera Selatan menggelar pameran lukisan dalam kesenian rupa bertema sukma ekologis. Sebanyak 53 lukisan dipamerkan pada pagelaran seni rupa Sukma Ekologis pada Kamis siang, 10 November 2022. Pagelaran seni rupa digelar di Auditorium RRI Palembang dengan menampilkan puluhan lukisan hasil kolaborasi dua seniman Sumsel, yakni M. Iqbal J. Permana dan Fir Azwan. Fir Azwar yang juga merupakan kepala sekolah SMA Negeri 6 Palembang ini berharap melalui kegiatan ini menjadi stimulus bagi tumbuh kembangnya kesenian di kota Palembang, khususnya seni rupa. Ada 53 lukisan yang dipamerkan, 30 diantaranya merupakan lukisan dari Fir Azwar dan sisanya 23 lukisan milik Iqbal J. Permana. Lukisan yang ditampilkan bertema lingkungan seperti air, perahu, buaya, ikan, gajah, dan ladang. Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kebudayaan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang, Ketua IMU Sumsel, dan jajaran Kepala Sekolah di Palembang. Kepala Dinas Pendidikan yang langsung membuka pameran seni sukma ekologis mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh dua seniman ini. Menurutnya, ini dapat menjadi motivasi pelukis muda di Palembang dan pihaknya berharap dengan kegiatan ini membangkitkan kembali semangat berkarya bagi rupa-rupa di Palembang. Dinas Pendidikan juga memiliki perhatian penuh mendorong para generasi muda dan milenial untuk berkarya di seni rupa. Apresiasi yang luar biasa, dua maestro yaitu Bung Iqbal dan Bung Fir Azwan yang secara menurutlah kita lihat sendiri mendemonstrasikan dengan apa inspirasi yang sama-sama mungkin satu tujuan, dua digabung jadilah ikan belido. Ya kan? Kalau tidak betul-betul inspirasi secara betul-betul teliti, tidak nyambung. Tidak nyambung, ini nyambung. Nah, hal ini patut dicontoh pada kadang-kadang anak-anak bahwa kesemua itu bisa dimanfaatkan. Gelar karya ini bukan kegagahan, bukan kegagahan, tapi ini insya Allah akan menjadi stimulus bagi tumbuh kembangnya kesenian di kota Palembang, khususnya seni rupa, dan ini bisa menjadi motivasi bagi pelukis-pelukis muda di kota Palembang, dan insya Allah kami berharap bahwa dengan adanya momen gelar karya ini akan membangkitkan kembali semangat berkarya bagi rupa-rupa di kota Palembang. Jadi ada 53 lukisan, 30 dan ternyata lukisan saya dan 23 lukisan Iqbal dengan tema lingkungan. Dalam kesempatan ini ditampilkan tari sambut Kesultanan Palembang Darussalam berjudul Sondok Piogo, dilanjutkan dengan penampilan budayawan Palembang Ali Goik bersama Rejung Pasirah dengan menyanyikan lagu-lagu bertema lingkungan. Dan terakhir, Iqbal J. Permana serta Fir Azwar sempat melukis bersama, di mana Fir Azwar melukis kepala ikan belido, sementara Iqbal J. Permana melukis badan ikan belido. Kemudian, dua lukisan disatukan menjadi lukisan utuh ikan belido. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan.